Kalau Nio apa, Ma? Apa? Lu Nio apa? Gue Nio. Sekarang gini, gue tantangin lo. Kalau benar dia sama gue, lu berani jamin apa enggak? Kalau sampai dia balik lagi dandan perempuan. Kagak. Balik lagi kemana sih, yuk? Balik lagi dandan perempuan. Yuk. Ya paling gue kayak ayah aja centil gitu boleh kan? Enggak. Barangan sembarangan lo. Ya centil gue kata. Bapak gue mau ada terbukti punya anak, lo bisa? Ya gue tinggal buat anaknya aja yang belum. Yuk, kalau masalah dia punya anak. Tenang, saya sudah punya madu. Iya, ntar tenang, Wen. Ya, lu jangan, lu cari pake madu Sarwenda, Sarwenda punya madu. Iya, tapi beda kalau buat ini mah. Iya, tenang aja ntar gue cariin. Gue bantuin yuk, gue bantuin obatnya yuk, tenang aja aman. Iya pokoknya lu cari yang kuatnya. Iya bisa. Pertama madu dulu, kalau madu kayaknya gua mempan deh. Kayaknya gue madu udah gak mempan deh. Gue harus setrum, kayaknya harus setrum dulu itu. Nanti madu naik sejam turun lagi. Kalau dia gak ngerti, dia minum madu parah. Nih. Matangnya lama kan? Iya. Matangnya lama, kira udah matang langsung jatuh lah. Nah, bisa yuk. Jangan ngeremehin yuk. Yuk jangan, abang. Apa judul hari ini judulnya adalah gimana teman dekat gimana sih oke. Judulnya teman dekatku jadi sahabatku karena cintaku bertepuk sebelah tangan. Ulang judul hari ini judulnya adalah teman dekatku jadi sahabatku karena cintaku bertepuk sebelah tangan. Sebelah tangan gini dong, ini dua tangan. Walaupun begitu cintaku tetap satu. Gitu. Oke. Baik. Gak ngerti? Ini sahabat jadi cinta, gimana sih maksudnya? Ini kita kedatangan tamu spesial. Aduh, ini kecil-kecil cabai rawit. Oh ini mah prestasinya banyak. Iya, ini mah. Ini banyak banget ini. Kalau ngobrol sama dia mah gak ada habisnya kan prestasinya. Kita panggil langsung. Ini dia bintang tamu kita yang pertama. Prilly Latuconsina. Kaget sih, Mam. Kok kaget sih? Kaget sih, Kak. Kok kaget lu, kita datang? Lu bukannya... Mohon maaf, yang dipanggil Prilly, bukan Primbon ya. Serem ini dong. Ini ngapain? Sudah udah gak ada penonton. Mau ngapain? Kita kagak syuting 3 bulan kangen di rumah aja, Om. Bulan bosan. Lu bukannya ini. Pake. Lu jangan berkeliaran, ntar masuk itu lagi lo. Kayak si Nabil dong. Kayak Nabil lo. Gak ada. Iya, ngapain? Gua mau nanya sama lu, ya. Kenapa lu kemarin bulan puasa siang-siang berdiri pinggir jalan megang gorengan? Jam 2 siang! Ya, lu jangan bohong lah! Gua gak bohong, dia begini nih. Emang iya Dimas? Iya, orang besarnya kan di tengah jalan, pinggir jalan. Bajunya kuning, mukanya kan lu tau kan warnanya abu-abu. Langit kali. Ngapain lu? Lu nih lu berdua lu ngapain di sini sekarang? Kita kangen syuting, Oma 3 bulan di rumah aja. Harus udah jaga jarak ya. Karena studio udah gak boleh ada orang. Jadi duduknya jaga jarak, kanan-kiri. Tapi kan PSBB kelar boleh nonton lagi kan? Belum. Enggak, abis PSBB kelar ada PPKN, abis itu kegiatan. Ya, belajar dong. Pelajaran kali ini.